Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Summa fihi arba'u darajatin. Kemudian padanya ada 4 derajat. Aqsaha ayyarudda nafsahu ila qadril qiwami allati latabqa dunahu. Ini tentang meninggalkan ya kenyang ya, meninggalkan kenyang ada 4 derajat. Yang paling tingginya adalah ayyarudda nafsahu, dia tulak dirinya ya ila qadril qiwami, kepada sekedar qiwam, berdiri. Maksudnya qiwam di sini ya, ya, jadi sekadar buat ya dapat berdiri dirinya aja. Ya. Unsur utama, ya. Sekadar unsur utama. Ya. Kita artikan qiwam di sini kepada sekedar unsur utama dapat diri ya, allati latabqa dunahu, yang tidak bisa kekal dia tanpa dia. Artinya kalau dia enggak ada udah enggak bisa diri, jadi hanya sekedar makan aja. Maka kita artikan tadi unsur utama ya. Makannya cuma segitu aja makannya. Jadi makannya enggak banyak, makannya sekedar supaya badannya bisa diri aja. Bisa sembahyang 5 waktu itu aja. Kalau kita makannya sampai. Masya Allah. Jauh banget kita. Ini model siapa yang kayak begini makannya? Wahuwa adatus siddiqin. Itu adalah adatnya orang-orang yang siddiqin. Orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai. Orang-orang yang benar. Wa huwa ikhtibaru sa'lin, itu adalah ya tes mudah ya. Ikhtibaru sa'lin. Asaniyatu, yang kedua, ayyaruddaha biriyadati fil yaumi wa lailati ila nisfi wa muddin, ila nisfi muddin. Yang kedua, bahwa dia menolak akan dirinya dengan riyadhah, latihan pada sehari semalam 24 jam hingga kepada setengah mud. Ya, setengah mood ya, kalau satu mood saya gini ya, satu mood segini, setengah mood berarti segini dong ya. Setengah mood segini. Wa huwa raghibun wa syai'un mimma takunul arbatu minhum mannan, yaitu raghibun, satu roti, wa syai'un, dan sesuatu, mimma takunul arbaatu, yang di mana dia itu 4 minhu darinya manan, ya ini ukuran ya, 4 man. Jadi sesuatu itu menjadi sesuatu dari sesuatu yang 4 daripada ukuran man. Dibagi 4, man itu dibagi 4. Jadi satu roti ya, wa huwa raghibun, satu roti dan 1/4 daripada man, ukuran man. Wa yushbihu, dan menyerupai ia ayyakuna hadza, bahwa adalah ini miqdara sulusil batni, seukuran 1/3 perut. Miqdara sulusil batni, seukuran 1/3 perut. Fi aqil aktsari minan nasi, pada hak kebanyakan daripada orang-orang. Jadi ini sesuai dengan hadis.
sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Ini umumnya orang nih, tingkat yang kedua, umumnya orang. Kalau yang pertama di bawah itu, ya. Yang pertama dia makan enggak sampai sepertiga di bawahnya. Asalisatu, ya, derajat yang ketiga, tadi derajat yang kedua, ini derajat yang ketiga, ayarudda birriyadati ila miqdaril muddi, bahwa ia tulak akan dirinya dengan riyadhah, latihan. Jadi terus dia begitu terus riyadhah, dia lakukan terus latihan sampai kepada ukuran satu mud. Ya, satu mud kayak begini. Jadi dia makan rada segini sehari semalam 24 jam. Ya, 24 jam segini ya kurus gitu ya. Makanya dikit-dikit makannya ya. Segini. Tapi ini Masya Allah kita lihat. Wa warghifani wa nisfun, dia itu dua roti setengah. Wahada yazidu ala sulusil batni fi hakil aksarina, dan ini melebihi atas sepertiga perut pada kebanyakan orang. Segini aja masih kebanyakan ya. Segini aja masih kebanyakan. Kita lebih dari ini ya. Tiga kali makan penuh-penuh semua piringnya. Begitu ya. Begitu benar. Tiga kali makan piringnya penuh. Enggak kelihatan pinggirannya ya. Allah. Ngakunya dikit mulu. Gue sih makan dikit aja. Segitu dikit ya. Masya Allah. Wa yakadu yantahi ila sulusain batni wa yabqa sulusun lisyarabi, dan hampir sampai kepada, hampir sampai, jadi belum sampai, hampir kepada 2/3 perut, dan tersisa 1/3 untuk minum. Berarti napasnya enggak ditinggalin, hampir 1/3 buat makan, napasnya enggak ditinggalin. Nah, itu derajat yang ketiga. Melebih daripada ya, melebihi sepertiga. Jadi melebihi sepertiga ya, untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Dia sudah melebihi. Nah, tingkat yang keempat, ar-rabi'atu ayyazida 'ala miqdaril muddi ilal manni. Nah, dia melebihi atas ukuran mudnya, satu mud kayak begini sampai man, man lebih daripada ini. Wa yusbi'u an yakuna ma wara'al manni israfan, dan menyerupai ya, bahwa adalah apa yang di belakang man setelahnya ya, tadi satu mud segini di belak, setelah banyak di atas mud man, man lebih banyak daripada ini, di belakangnya lagi lebih banyak daripada ukuran man, israfan. Israf namanya. Apa tuh? Melampaui batas ya. Kebanyakan makannya. Fi akil aksarina, pada ak kebanyakan orang. Kebanyakan orang begini. Fa inna miqdarul hajati, maka sesungguhnya ukuran hajat ila ta'ami, kepada makan, takhtalifu bisyakhsia, berbeda dengan orang. Jadi ukuran hajat kepada makan itu bermacam-macam, bisyakhsi dengan orang itu. Wasini, dan umur, wal amali, kerjaan, alladhi yashtaghilu bihi, yang dia sibuk dengannya. Kita ama tukang ya, Pak Solihin, Pak ya, Arifin, Kang Arifin, dan yang lainnya, mereka yang bekerja. Beda sama kita makannya. Ya, kalau dia mau makan banyak, gak apa-apa.
kerjanya capek. Lihat dia kalau lagi makan penuh semua ya. Sampai-sampai saya pernah berpikir, ya Allah, emang habis apa tuh ya? Buat dia segitu, emang segitu ukurannya. Karena capek kerja jadi tukang. Nah kalau kita capek, ngaku-ngaku capek. Jadi jangan banyak-banyak makanan kalau kita. Gitu ya. Wa auna tariqun khamisun la takdir fi'i. Dan di sini ya ada jalan yang kelima yang enggak ada ya pengira-ngiraan padanya, wahwa, dan itu enggak ada ukuran. Ayyakula idza sadaqa ju'uhu, yaitu bahwa dia makan apabila ya benar oleh laparnya, ya benar-benar lapar. Benar-benar lapar dia makan. Enggak ada ukurannya dah. Pokoknya dia lapar makan. Ini yang kelima nih. Lapar makan. Jadi makannya kalau lapar. Wa yaqbilu yadahu, dan dia genggam tangannya, wa huwa ala syahwatin ba'du, dan dia itu di atas syahwat setelahnya. Ya. Lakinil ghalibu, akan tapi yang ghalib biasanya anna man lam yaqdir ala nafsihi raghiban raghifaini fala yastabinu lahu haddul ju'i sadiqi wa yastabi'u dhalika bisyahwatil kadzibati. Lakin akan tapi al-ghalibu yang ghalib, yang biasa, man lam yukadirin, siapa yang tidak bisa mengkadarkan ala nafsi atas dirinya rogipan satu roti, rogipaini atau dua roti, ya, fala yastabinu, maka tidak nyata lahu baginya hadul ju' batasan lapar as-sadiqi, hadul ju'i as-sadiqi, batasan lapar yang benar. Ya. Jadi golibnya bahwa orang yang enggak bisa mengkira-kirakan atas dirinya itu ya satu roti atau dua roti, maka enggak jelas. Ya. Batasan lapar yang benar buat dia. Wa yashtabihu dhalika bisyahwatil kadzibati, dan menyerupai demikian itu dengan syahwat yang dusta. Ya kita bisa akuin sendiri, saya makan segini cukup udah. Ya masih lapar kayaknya nih. Jadi harus benar-benar jujur pengakuannya gitu ya. Kadang kan kita kagak lapar makan kan. Makan tadi udah makan. Kayaknya masih lapar dah. Padahal belum lapar. Gitu. Itu namanya apa? Bisyahwatil kadzibati. Itu yang kelima tuh. Tingkat yang kelima. Jadi dia makan kalau lapar aja. Ya, makannya kalau lapar aja. Rasanya makan. Lapar makan. Dan gak banyak makannya, dikit. Lapar makan sedikit. Nah, kalau tadi kan enggak ada ukuran ini. Ini yang kelima, ini ukuran. Wallahu a'lam bishawab.